Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Alivia. Saya owner dari Rumah Belanja Rahma yang bergerak di bidang balon, party supply, dan balon dekorasi serta balon art. Konternya Rumah Belanja Rahma di Jalan Jati, nomor 6, Beru, Bumiaji. Awal mulanya saya membuka usaha ini karena waktu itu anak saya ulang tahun, kemudian mencari di Kota Batu, akhirnya yang saya cari kurang sesuai. Akhirnya dari situlah muncul ide dari saya, bagaimana kalau saya membuat bisnis ulang tahun ini. Dari situlah awal mula tercetusnya bisnis ini lahir. Awalnya saya di party supply, jadi awalnya saya menjual balon latex, kemudian party flag banner, kemudian perlengkapan ulang tahun yang lainnya seperti topi ulang tahun, kemudian kantong stek dan lain-lainnya. Kemudian setelah berkembangnya waktu, saya mulai tertarik dengan adanya balon art, balon panjang yang dibentuk-bentuk menjadi karakter. Dari situlah saya akhirnya mengembangkan usaha ini, tidak sekedar saya menjual untuk alat pestanya saja, tapi saya mengembangkan untuk dekorasi balonnya juga. Saya mengawali bisnis ini di tahun 2017, kemudian untuk permintaan buket-buket ini mulai tahun 2018, karena customer, awalnya saya bikinkan teman untuk ulang tahun untuk buket-buket itu, kemudian dengan berkembangnya waktu, dari teman-teman banyak yang minta nih, akhirnya sampai sekarang menjadi bisnis di buket, baik itu buket snack, buket balon, kemudian hand buket mini gold, kemudian juga ada balon art juga yang kita bikin untuk parcel, ada merambah ke balon grand opening, baik itu opening misalkan cafe, kemudian ada balon drop, ada balon exploding balon untuk pembukaan perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya kita lama-kelamaan berkembang ke arah situ. Awalnya karena masih hanya sebatas perlengkapan saja, perlengkapan pestanya awalnya saya handle sendiri. Untuk saat ini sudah ada tim-tim tertentu yang misalkan kita rekrut di saat kita mengerjakan apa buket banyak ataupun di saat kita dekorasi. Tapi untuk perangkaian balon-balon dekorasi tetap saya sendiri, tapi nanti mungkin yang pasang. Nah, itu kita ada kru yang pasang seperti itu. Kalau kita gampangannya aja ya, per hari setidaknya 3, 5, sampai 6 buket itu masuk untuk pesanan. Jadi kalau misalkan untuk pesanan buket, satu konsumen tidak hanya biasanya pesan satu buket, misalkan untuk konsumen seperti ini, customer A, bisa aja dia pesan parcel balon, plus dekorasi balon, plus misalkan untuk hand buket untuk souvenirnya. Jadi kita untuk banyaknya itu tergantung dari permintaan customernya, seperti itu. Bisa langsung ke websitenya di Google langsung bisa diklik di Google Rumah Belanja Rahma juga langsung keluar. Kemudian di Instagram, mungkin kita lebih banyak interaksi di Instagram ya, karena untuk saat ini mungkin untuk pangsanya Rumah Belanja Rahma via Instagram, kebanyakan kita orderan itu via Instagram, karena kan yang order di kita itu kebanyakan bukan hanya orang di lokal Batu, tapi juga dari Malang, kemudian dari tamu-tamu hotel, baik dari apa Surabaya, kebanyakan luar kota. Paling banyak kita sampai kelabakan itu kita ada 50 satu item misalkan hand buketnya saja 50, balon snacknya saja 50 piece seperti itu. Dan kalau sudah banyak seperti itu kita kerjakan dengan tim, tidak bisa saya sendiri. Dari awal buka boleh dikatakan karena saat itu cuman pernak-pernik aja, awalnya cuman satu saf aja itu, karena kita masih coba-coba dulu ya,
Awal omset berapa ya? Sekitar 100 ribuan lah mungkin ya. Awal-awal pertama kali ya, karena juga item yang kita jual juga tidak banyak. Kalau sekarang gambarannya untuk saat ini hand bouquet atau bouquet-bouquet yang kita bikin itu mulai dari 100 ribu. Sedangkan untuk customer kita, memang bidikan kita adalah menengah ke atas. Jadi untuk setiap bouquet rata-rata yang dipesan ke kami itu 250 ribu ke atas. Walaupun begitu, saya tidak menolak untuk orderan yang di bawah harga Rp250.000 seperti itu. Kita lihat apa kebutuhannya. Terkadang kan ada yang untuk kegiatan sosial seperti itu, kita masih bisa. Kalau untuk buket sebetulnya tidak seberapa ngaruh, karena dengan pandemi otomatis kan membatasi orang untuk mobilitas ya. Jadi untuk yang biasanya mengadakan pesta di saat pandemi, itu orang-orang kan tidak datang ke pesta. Bergantilah mereka dengan memberikan buket, baik itu buket mini gold, kemudian buket uang yang dirangkai, maupun buket balon-balon yang disusun ya, rangkaian balon seperti itu. Kalau misalkan yang sangat berpengaruh di pandemi ini adalah untuk dekorasi pastinya, karena kan kita event tidak boleh ya, jadi otomatis untuk dekorasi yang biasanya event di luar, kita sama sekali sangat turun seperti itu. Kalau di rumah belanja Rahma itu menyediakan dari perlengkapannya, mulai dari balon latex, kemudian stick balon, ada yang cari balon foil, balon berbagai karakter ya, balon berbagai karakter itu mulai balon yang karakternya bayi, tokoh animasi, kemudian balon untuk wedding, kemudian juga kita menyediakan balon gas yang saat ini banyak dipakai ya, balon gas, balon terbang itu, balon gas kita juga menyediakan. Kemudian papan ucapan dari balon untuk saat ini kita juga bikin. Jadi kita bikin papan ucapan yang dari apa paper flower dikombain sama balon, itu juga ada. Kemudian ada produk lain kita juga dekorasi balon juga ada, baik itu untuk acara ulang tahun, acara pernikahan, acara akikah, karena untuk saat ini itu balon lagi booming nih, bukan hanya kesannya yang untuk anak-anak saja, tapi bisa dilihat di Instagram Rumah Belanja Rahma juga bahwa balon saat ini sudah banyak digunakan untuk peresmian, untuk launching buku, untuk launching perusahaan, misalkan untuk acara akikah, acara pernikahan pun bisa untuk menggunakan balon. Tinggal pemilihan warnanya saja yang tepat untuk penggunaan warna balonnya. Jadi balon itu tidak hanya untuk anak-anak untuk saat ini, seperti itu. Oke, nah sekarang ini di depan kita ini ada apa aja, bisa dijelasin dong Mbak Rahma? Oke, kali ini kita mau bikin box buket dengan bunga coklat untuk ulang tahun. Kemudian yang kedua ada balon snack. Ya, nanti kita tinggal tiup balonnya aja. Oke. Alat yang kita butuhkan untuk membuat buket ini dulu, ya. Ini ada boxnya pasti, karena kita nanti untuk kejutan, hadiahnya nanti ada di dalam sini. Oke, berarti ini ya. Boxnya bisa dibuka ya? Iya, betul. Jadi nanti ditutup gini kan, kita pita, nanti kita surprise-nya di dalam nih hadiahnya. Karena ada hadiahnya kali ini adalah mini gold, iya, sama coklat Ferrero. Oke. Iya. Oke, atasnya nanti kita akan kasih bunga artifisial. Kemudian kita di sini yang kita butuhkan adalah kertas tisu. Kemudian coklat, di sini ada uang yang udah kita bentuk mawar untuk pelengkapnya di bunga artifisial. Kemudian untuk dalamnya nanti, kita untuk alasnya hadiahnya, kita ada dua alternatif, kita bisa pakai bulir styrofoam, kalau nggak mau ribet nih, ya kan, kita tinggal tuangin aja. Atau, nah, kalau yang suka romantis-romantis, biasanya nih, banyak yang pakai, namanya rose petal. Iya, kelopak bunga palsu, karena kalau yang asli kan takutnya nanti kalau untuk buket nggak langsung dikasihkan, takutnya nanti busuk. Nah, ini kita beli tinggal, kita kopek-kopek aja, udah jadi kelopak mawar. Okay. Ya kan, tinggal warnanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi kalau ada yang mau pesen pakai bunga asli juga bisa kan ya? Bisa. Cuman kita pun sama atau relatif murah atau gimana sih Mbak? Kalau murah dan mahal itu kan relatif ya. Biasanya kan ada harga, ada kualitas, gitu aja sih. Dan di tahun ini pun kita juga sudah mulai merambah ke usaha pengiriman bunga potong juga. Untuk bunga potong pun kita sekarang untuk kirimnya ke luar Jawa. Untuk saat ini kita kirim bunganya ke Banjarmasin. Oke. Untuk perluasan usahanya seperti itu. Oke, silakan. Kita mulai. Oke, yang pertama kita susun dulu bunganya ya. Tapi biasanya yang banyak di order itu apa sih Mbak?
Kalau di saya biasanya yang untuk ordernya itu adalah bunga dengan balon. Kemudian kalau kayak balon yang kayak ini tadi, itu relatif banyak juga atau lebih banyak buket-buket bunga kayak gitu? Sama aja sih, karena kan biasanya lihat usia ya. Kemudian kan orang yang sudah mungkin tahun ini sudah pesen balon buket ke kita, mungkin di tahun berikutnya dia pingin bentuk yang lain, untuk kado yang lain, otomatis kan dia cari bentuk yang lain juga. Ada berarti juga yang hand buket, ya? Iya rata. Biasanya sih kalau pelanggan, misalkan tahun ini untuk anaknya sudah pesen yang balon snack, mungkin tahun depan dia ganti nih bentuknya, dia ganti ke hand buket snack atau hand buket uang seperti itu. Atau yang kalau misalkan untuk orang dewasa sih, kalau untuk orang dewasa lebih banyak yang bunga artificial, kemudian dihias balon coklat dengan emas atau dengan uang, itu kalau dewasa. Kalau anak-anak biasanya lebih ke balon snack atau hand buket gitu kan. Berarti dari Rumah Belanja Rahma sendiri juga update terus ya berarti ya untuk apa sih yang baru? Iya, terkadang pun kita juga gini sih, customer misalkan orang pesen itu terkadang kan dia juga udah punya referensi sendiri ya. Nih iya, mbak aku pingin nih, misalkan ya, aku pingin ngadu uang nih ke mamaku, cuman aku nggak mau yang bentuk hand buket nih, misalkan dibentuk kue tar, ini masih ada hadiah tas nih dari kami, gimana ya biar cakep gitu, kita susunkan istilahnya buketnya ada uangnya, ada tasnya, kita bentuk kue tar ya, atau buka, iya bisa. Berarti tergantung requestan ya kalau ngajak. Betul, ini, gitu ya. Tergantung request juga. Langsung kita tancep. Oke, jadi ini tinggal susah, kayak kan? Ditata kayak buket biasa. Betul. Gitu sebenarnya. Betul. Tercantik. Nah, untuk buket uang sendiri menyediakan apa? Tukar uang baru juga nggak sih Mbak Rahma? Enggak. Kalau kita cuma terima uangnya, terima aja baru. Iya, karena kan kita kalau untuk kita kan jasa rangkai ya, bukan jasa penukaran uang nih. Kadang kita mau nangis ordernya jam 10 malam buat besok uangnya minta 10 ribuan semua nangis bombay kita. Karena kita bukan penukaran uang. Jadi kalau terima untuk kita dirangkai. Jadi istilahnya kalau untuk yang orderan apa pecahan 50 ribu sama 100 ribu itu kita langsung ambil dari ATM. Iya betul. Iya kan? Karena kan ada, ya, ada. Kemudian di ATM kan misalkan kita cari uang yang bagus nih atau yang gimana kan di ATM yang store tarik itu kan kita masih bisa tuker-tuker tuh di situ, kita masukin lagi gitu untuk kita cari uang yang bagus. Baru, ya, tapi kalau untuk yang nominalnya kecil-kecil, itu biasanya kita langsung dari customer. Seperti yang limited kayak uang 75.000, itu biasanya customer bawa sendiri. Pernah kok kita bikin buket uang 75.000 itu 100 lembar pernah. Gede banget. Saya sih awal buka usaha ini ya, itu saya pikir gini, nggak mungkin tiap hari itu nggak ada orang yang ulang tahun. Karena semua dilahirkan kan tanggalnya beda nih, pasti ada aja. Nggak mungkin dalam satu bulan tuh nggak ada yang ulang tahun sama sekali, nggak mungkin. Betul. Saya cuma gitu sih awalnya dulu bukanya. Nah kalau buket-buket snack itu mulai dari harga berapa Mbak? Kita sih minimal mulai 100 ribu, karena kan memang kita... ya kalau memang harga dengan rendah itu kan otomatis kualitas barangnya nggak bisa bagus. Betul, ya betul. Kan jadi kadang kan orang yang ngasih pun juga mau dikasih layak nggak sih kayak gitu kan. Jadi kita mulai 100.000 itu yang paling minim. Tapi kita kalau untuk snack balon itu pakai balonnya yang 100.000, bukan balon yang PVC yang mau kita bikin. Kita bikinnya dari balon latex biasa kalau yang 100.000. Oke. Kalau Mbak Rahma sendiri bikin itu juga nggak sih kayak hantaran, untuk hantaran gitu juga kalau seumpama ada yang mau pesen bisa nggak sih? Hampers kalau hantaran pengantin kita biasanya by request aja. Oh, gitu. Ya kan? Karena kan terkadang orang mintanya macam-macam nih. Kemudian kalau apa? Sebetulnya hampers kita udah semi hantaran sih, kita bilangnya hampers kan juga hampir sama juga ya dengan hantaran ya. Itu juga bisa ya, juga menyediakan ya berarti ya. Nah untuk pengambilannya sendiri ini gimana Mbak? Bisa itu nggak sih kurir gitu bisa? Bisa, biasanya sih orang yang pesan ke sini kalau tidak diambil, tidak diambil sendiri bisa via kurir. Bisa via apa kurir online maupun yang lokal ya. Sekarang kan kurir lokal di sini juga banyak. Betul. Tuh. Alternatifnya banyak sekarang untuk kirim. Nah kalau seumpama orderan luar kota menerima juga nggak sih Mbak kalau yang kayak gini? Nggak bisa, karena kan jadi untuk luar kota kita resiko. Ya? Ya cuman sekitar Batu Malang, karena kan kalau keluar kota biasanya
misalkan orangnya ada wedding di Surabaya gitu kan, mereka bawa sendiri nih. Tapi kalau misalkan untuk pengiriman kadang resiko, karena kan mereka terkadang pesennya uang yang dirangkai. Untuk sekarang wedding saat ini kan kebanyakan orang kondangannya bawa nih rangkaian uang, tapi dibentuk bunga atau apa, jadi kan nggak bisa tuh kalau misalkan kita mau kirim, resiko misalnya udah penyok-penyok nanti diterima orangnya jelek. Nah ini kalau kita kasih boneka udah jadi deh. Ini kalau ditambah boneka jadinya seperti ini ya. Ini dari ini yang buket, kado buket gitu ya. Kado buket. Kado. Oke. Okay. Nah sekarang ini menyelesaikan buket yang ini ya, buket balon ya, buket snack, buket balon. Oke. Okay. Coba sih, aku intip dulu. Nah udah bisa kan? Nah jadinya seperti ini. Tuh kan udah jadi. Berapa menit nih? Cepet cepet kok. Mungkin kalau orang yang nggak biasa ngerjain ini bisa seharian sendiri gitu kalau ngerjain kayak gini. Terus kita nanti kalau misalkan mau kasih ke orang, misalkan nih kita kasih tulisan open me, little surprise gitu kan. Ini tinggal dibuka, nih dalamnya. Dalamnya ada kan? Hadiahnya. Dalamnya ada mini gold sama coklatnya. Oke, finish buket pertama. Sekarang kita bikin buket balon. Ini simple banget sih sebetulnya ya. Yang ini sudah ada buket snack ya, buket snack yang sudah jadi. Tinggal dikasih balon ya. Balon ucapannya aja gitu. Okay. Nah, kalau ucapannya sendiri bisa request enggak sih, Mbak? Kalau request dong. Aku mau ada ucapannya juga di balonnya, request. Ada tulisannya gitu bisa request. Ya. Request. Enggak hanya happy birthday, enggak hanya selamat ulang tahun, ada barakallah fi umrik, ya kan? Ada terkadang untuk yang apa? Kita kasih ke orang sakit. Kan musimnya COVID kemarin kan, kita banyaknya yang COVID kemarin itu get well soon itu isinya bukan snack, tapi buah. Okay. Jadi buket buah pun juga bisa. Jadi sebenarnya orderan-orderan seperti ini tuh menyesuaikan. Menyesuaikan temanya, misalkan untuk orang sakit nggak mungkin kita kasih coklat, ya kan? Pasti yang masuk di saat COVID kemarin itu buket buah, kemudian apa susu, kemudian vitamin C itu. Ada juga hand sanitizer, biasanya diikutin tuh hand sanitizer, masker diikutin. Nah, apa kalau balon kecil-kecilnya ini masukinnya caranya gimana? Nah, sebentar lagi kita masukin. Mau masukin atau dikeluarin? Dimasukin ya. Ya, jadi yang kita butuhin. Tujuannya kenapa setelah di tiup, kempesin lagi. Biar ini agak melar balonnya, karena kan dalamnya mau kita isi. Kalau kita isi, dalamnya kita pakai balon ukuran 5 inch biasanya yang kita pakai. Maksudnya hitam merah, coba deh lihat juga. Jadi kita masukin nih. Kita udah pakai hand pump nih, nggak bisa pakai itu. Oh, jadi balon yang kecil dulu yang dimasukin. Mbak Rama belajar kayak gini tuh berapa lama sih? Dulu sejak sih. Waktu pertama kali buka toko balon itu, kemudian lihat YouTube tuh. Jadi belajarnya dari YouTube. Dari YouTube dulu awalnya lihat tuh orang Rusia itu dia bikin karakter-karakter boneka dari balon panjang. Dari situlah kita bikin. Mulai saya bikin apa karakter Mickey Mouse apa dari balon panjang. Tapi kok meletus terus gitu kan? Ternyata memang ada balonnya khusus yang dipakai untuk itu. Oh, bukan balon biasa yang tipis itu ya yang bikin balon. Mau coba? Ayo, mau bikin bunga? Boleh. Cuman memang di Batu belum ada komunitas lokalnya, belum ada ya untuk balon ya. Kalau kita dekorasi bunga kan banyak ya. Dekorasi bunga banyak. Cuman kalau misalkan saya kan tergabung di Balon Artis Indonesia. Indonesian Balon Artis ada. Itu memang seniman balon semua yang ada di situ. Itu eventnya, biasanya sih kita bikin event Indonesian Balloon Art Festival. Terakhir sih di Surabaya, cukup sukses acaranya. Yang di mall itu ya? Iya, di Mall Ciputra. Nah, bedanya kalau yang latex sama yang apa tadi? Yang PVC, itu balon PVC. Ya? Itu apa sih sebenarnya, Mbak? Kalau PVC ini kan langsung bening ya. Bening.
dia tahan lama juga. Kalau balon latex itu setelah kita tiup 1-2 jam setelah kita tiup itu warnanya burem. Oh gitu. Jadi nanti warna dalamnya nggak kelihatan. Latex itu yang ini bukan yang ya yang ya betul. Ini. Ya betul. Oh, tapi dia juga ada yang bening. Ada. Karena kan balonnya nggak kilat ya. Kalau balon latex kan kita berapa jam itu dia sudah kusam warnanya. Walaupun sekarang sudah ada ini ada cairan khusus untuk mengkilapkan balonnya. Jadi kalau misalkan kita dekor nih, kalau saya dekor itu pasti pakai cairan khusus. Jadi walaupun misalkan saya pasang hari ini untuk besok aman ya. Tuh aman, balonnya masih tetap cantik. Tapi pernah nggak sih Mbak ngerjain orderan banyak gitu tapi sendiri? Pernah. Valentine tahun 2019. Kita baru pertama kalinya Valentine dapat orderan balon snack ini ya. Isinya coklat semua. Terus stiker nih salah satu hal yang bisa mempercepat kerja kita. Sama juga bisa memperlambat kerja kita nih stiker nih. Kalau misalkan apa desainnya langsung dibikin apa satu stiker nih langsung nih kita tinggal tempel cepet kan. Cuman di saat itu kita tulisannya itu beda-beda warna. Oh. Jadi makan waktu. Satu-satu gitu ya. Iya, betul. Satu. Jadi untuk yang muda-muda kalau misalkan yang mau usaha ayo. Jadi istilahnya tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha ya. Jadi harus berani. Percaya kepada kemampuan diri sendiri juga nih. Jadi harus pede nih saya mau jual ini, mau saya jual harga sekian. Kan karena kita pasang harga kan, kenapa sih kita jual mahal? Betul. Oh, ternyata misalkan equipment kita, misalkan barang-barangnya yang dibuat parcel, misalkan memang yang berkualitas. Bisa sih dibikin murah, tapi pasti nanti hasilnya kan nggak secantik yang barangnya bagus, betul, pasti gitu. Betul. Yang penting idenya juga. Idenya juga, kita menghargai ide. Karena membuat buket itu tidak sekedar hitungan nih kuenya 20 ribu nih, 50 ribu, tidak seperti itu. Kita juga, apa istilahnya, ada idenya. Tenaga juga. Tenaga ya. Juga, waktu, listrik, pita, itu terus lem tembak, ke stiker, balon, betul, itu yang nggak dipikirkan, itu yang nggak dipikirkan oleh pembeli biasanya. Seperti hampers, hampers itu kenapa mahal? Perintilannya banyak, itu yang bikin mahal sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak Rama, ini sudah jadi buketnya, bagus banget dan ternyata sebentar banget kalau Mbak Rama yang ngerjain, kalau saya yang ngerjain belum tentu. Mari kita coba. Kita akan coba kapan-kapan ya, terima kasih banyak Mbak Rama. Sama-sama Mbak Putu, terima kasih. Lihat cara pembuatannya juga ya, semoga bisa lebih lain waktu. Terima kasih. Sama-sama.